nabi-nabi tata-tata sombong pak bu nabi yang pangkat paling tinggi dan sombong nabi itu kadang-kadang dulu nak jadi bini pak RT dan sombong bukan di situ bukan kalau di situ di desa kain bersambut kalau di situ kayaknya disolokan ibu, kok aku sombong kan? Kita disolokan bu, tapi kita sebagai pelayan rakyat. Kita kalau jadi pejabat bu, mohon maaf, kalau kita jadi pejabat, jangan sombong. Nanti tidak pensiun, tidak lagi pejabat, orang akan tetap hormat dengan kita. Tapi pun sombong, jangan pensiun, masih pejabat pun orang akan cepat mati. Sombongnya orang ini sampai hari orang yang berdoa tanda sakit sakit di belakang sini. Sampai kayak orang mau yang tidak kuat ya hati gitu. Nah, jangan sampai masuk kategori gitu. Kalau jadi muslim itu yang paling baik kata Nabi al muslimu man saliman muslimun bilisanihi wa yadihi. Muslim yang paling baik adalah yang orang lain selamat dari gangguan mulut dan tangannya. Jadi sana aja orang pakai tangan, sana aja orang juga pakai ini. Ya gitu. Nah, itu lapan hari mati ya. Itu ya. Yang terakhir, saya sampaikan yang terakhir. Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai Zainal Anbiya? Nah, habiskan pokoknya. Ya, nanti aja sini lah. Nah, kita dapat situ rumahnya. Saya jauh, saya itu ada 7 hari keliling di Pontianak sampai ke Burai balik Karangan. Malam itu turun nak balik ke Sabah. Datang juga sama singgah bolong di kayu bersama. Ini saya tinggal tapi hari-hari dia yang urus anak di rumah. Makanya saya nanti kalau sampai ini saya akan masuk surga protes saya dengan dia. Bukan kamu mau sana, betul bu? Kalau anak nangis dalam malam, siapa yang bangun? Bapak ke ibu? Bapaknya? Anak nangis dalam malam, apa kata bapak? Anakku yang nangis? Anakku, katanya. Kamu nangis sama-sama. Itu nih kadang-kadang yang nangis di sana, yang tak orang lagi. Orang perempuan ni kalau dah punya anak tidurnya dengan tanggung betul bu. Tiap malam dia jaga betul bu. Makan dan tanam berubah dengan tangisan anak betul bu. Mandi dan siangannya harus urus anak tolong betul bu. Itu dia tak dihargai orang lagi biasanya. Betul. Oh, sekian kita kemarangan. Itu di bagian ceramah yang paling bagus. Tapi saya lagi sudah pergi. Sudah sampai doa di sini berangkatnya. Jadi kalau sini masih punya YouTube jangan lupa tonton, like, comment, subscribe, and share. Sudah mantap nyenyak. Yang terakhir, saya tunggu yang terakhir. Boleh bayar, boleh bayar.